Sedaralun, perkemahan pramuka yang dipusatkan di lapangan sepak bola Gampung Tunong, Kemala Dalam, Kecamatan Kemala Pidi, Selasa 15 Oktober berlangsung meriah. Kegiatan tersebut mengusung tema Perkemahan Pidi Berkarakter Kedua yang dilaksanakan selama 6 hari mulai tanggal 12 hingga 17 Oktober 2019. Peserta pramuka berjumlah 2.260 orang itu tidak menghiraukan sinar matahari yang menyengat. Bahu-membahu peserta secara kompak mengikuti aktivitas, baik dengan cara menyelamatkan korban bencana alam, juga membuat alat penyelamatan. Kegiatan itu juga bertujuan membangun budaya gotong royong dan hidup sederhana. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.